Selamat datang di The Bodos, yang ngerasa pinter dilarang nonton. Balik lagi bersama gua, masih di channel The Bodos, channel yang ngobrolin narkoba dengan lebih santai. Nah, hari ini kita mau bikin review penangkapan narkoba terwadidaw. Banyak kan sekarang tuh video-video tentang penangkapan-penangkapan junkie-junkie, penangkapan-penangkapan bandar. Nah, kita akan bikin versi reaksinya atau reviewnya. Menurut lo, video mana lagi yang mau kita reaksiin? Lo langsung aja komen di kolom komentar. Nah, ini video pertama ada dari daerah Ogan Komering Ilir, kalau nggak salah. Lo tahu sendiri kan, Sumatera Selatan kan keras juga daerahnya. Sekarang kita mau lihat apakah polis-polis di sono pada keras-keras juga sama kayak bandar-bandarnya. Langsung kita reaksiin, kita review video penangkapan dari Ogan Komering Ilir. Hei, ku tembak. Apaan tuh? Ku tembak. Anjing. Belakang. Sat narkoba. Polres. Oke. Kalian lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel Narkoba Polres Oki. Aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, dan share video dari kami supaya kami makin semangat memerangi narkoba. Oh, ini siapa nih? Ini polisi apa pemakai sih? Kami akan melakukan penangkapan. Oh, polisinya. Di wilayah yang dianggap rawan dan situasi jalan yang hancur. Tugas Polri yang paling berat. Mati. Para pimpinan, dengarkan beritaan kami. Hilang langsung kaur. Ini gelap banget nih malam-malam ya. Malam apa pagi kayaknya nih. Anjir, gelap banget. Ini pakai kamera handphone apa yang ngerekam ya? Ini kayak masih di mobil sini. Oh, ini baru turun nih. Ini itu loh, sekarang. Yang mana? Oh, lagi ngincar ininya kali. Anjir, gelap banget. Mantap. Oh, ini langsung nih ke rumahnya nih. Ke rumah targetnya nih. Ketembak. Woi, woi. Belakang. Ini dia. Ketembak. Ini. Tolong deh. Kau nih. Siapa kau nih? Woi, yang lawan. Yang pakai baju biru ya? Cek. Ini berapa orang tuh? 4-5 orang tuh. Ayo dapat. Kameranya kemana sih nih? Ini nih. Ya, bang. Baru. Kau, ku tembak kau. Jangan tembak-tembak aja dong. Emang dia ngelawan ya? Kayak cuma nggak pakai senjata tajam. Yang ini memang tak bebe. Ngemuk dong kali dia. Tembak. Ini nak entau. Aku enggak ngerti lagi bahasanya gimana sih. Enggak, tolong borgol. Tangan di belakang. Borgol. Tangan belakang.
Bertahan belakang kau. Jeki. Borgong. Jeki. Dua orang ya? Yang itu mau gimana? Ya, mantap ya. Iya, Pak. Enggak sama lawan ya? Enggak, Pak. Pecah kepala kau. Oke. Orang Sumatera. Yang lawan kau, pecah kepala kau. Yang Herman, bro. Herman. Ini. Itu. Ya? Lumayan banyak juga BB-nya. Hah? Ini nama Herman. Hah? Berapa on itu? Di sini tadi. Pegang ini. Susah banget kayaknya borgol tuh. Padahal udah banyak banget orang. Sudah. Itu tadi pakai tali doang, nggak pakai borgol. Borgol cuma satu. Beja sama aku aman. Kita ke belakang aku. Awas tadi video 54. TSK ini. Bawa ke lo. Oh, ini yang biru nih, yang tadi yang lawan nih. Tegak. Oh, di luar juga udah rame loh penduduk loh. Tembak, jangan macam-macam kau. Senter belakang. Lari. Lari. Masuk. Ada uang, lari. Oh, masih ada orang lagi lari ke speedboat. Cih, menegangkan ya. Jack. Jackie juga belakang, Jack. Jackie juga. Oh, dekat ini juga ya. Laut apa sungai gitu. Tur. Kami naik. Awasnya toh. Siap. Koi. Aduh, ini dah. Pukul apa lengis apa besi? Bawa kan. Jek jenguk seperti ini. Tapi aman. Pukul besi. Jangan yang terbadan, Jek. Kenapa miring ini? Kena duduk ini. Aduh dah. Pukul besi weh. Tak masuk gue. Masuk dulu. Aduh, gila banget sih. Lagi ngapain sih mereka? Aja sendiri. Kaki. Sudah. Eh, belakang sekali. Oh, sini. Sini enggak. Tap. Tel motor sendiri terus. Thank you.
lebih dari lumayan nih, berapa on nih? Timbangan sendok sabu. Tiga, empat, lima. Hah? Sao. Ya, kamu kalah. Nah, itu tadi barbuknya dihitung gitu langsung di tempat ya. Itu mobil siapa tuh? Mobilnya bukan? Enggak tahu lah Pak mobilnya kok. Oke, sudah lengkap tim. Lengkap. Punya juga lebih. Nah, cerit menegangkan juga tuh di daerah. Nah, gua enggak tahu ya Ogan Komering Ilir atau tadi kayaknya di daerah Mesuji tuh kayak gimana? Nah, buat lo yang daerah-daerah Sumatera Selatan, Mesuji atau di daerah Ogan Komering Ilir, lo bisa langsung tulis komentar. Di sana sebetulnya kayak gimana sih? Kayaknya soalnya video penangkapannya keras banget gitu. Dan jarang-jarang juga video penangkapan yang modelannya bentuknya kayak gini. Karena ini kan bukan dari, kan biasanya banyak sekarang yang dari 86, dari net lah, dari net, terus ya dari beberapa stasiun TV lah. Bentuknya tuh memang udah kayak apa ya, udah sajian acara TV. Kalau ini tadi memang benar-benar raw gitu, masih kasar gitu, benar-benar apa yang terjadi ya memang begitu. Paling ya edit-edit biasa lah kayak gitu. Nah, tapi menurut lu gimana nih video penangkapan Perwadidau kali ini? Gue pengen tahu pendapat lo seperti apa, lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue sih ini Perwadidau banget sih. Nggak nyangka gitu gue ada, khususnya di daratan Sumatera. Mungkin gue juga nggak tahu ya, kalau mungkin di daerah-daerah lain video penangkapannya kayak gini juga atau agak sedikit berbeda gitu perlakuannya. Khususnya ini kan tadi bandar ya, soalnya tadi ada 2 ons. Nah, menurut lo ada lagi gak video penangkapan Perwadidau lagi menurut lo? Kalau memang ada, langsung lo tulis di kolom komentar apalagi yang mau kita review, yang sekalian kita reaksiin. Oke, gua sign out dulu. Sampai jumpa di video review penangkapan Perwadidau. Ciao.